Diana. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Oh, sehat. Nah, siapa yang gak ada hari ini? Ada semua? Oh ya, baguslah. Nah, sebelum kita belajar, ini coba si Gita memimpin kita dalam doa. Amin. Nah, baik, sebelum kita mulai belajar, Ibu dulu mengajak supaya semangat kita hari ini, mari kita bernyanyi apa nyanyinya? Ya, satu. Oke, tiga ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang tema pengalamanku. Yang menjadi subtemanya yaitu pengalaman di tempat bermain. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melatih kita dalam mengungkapkan kata maaf kepada teman jika kita melakukan kesalahan di tempat bermain. Dan juga belajar bagaimana hidup hukum kepada sesama atau kepada teman di sekolah atau dimanapun, salah satunya teman bermain. Nah, baiklah, sebelum Ibu lanjut, ini akan Ibu bagikan kelompok nanti. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Coba dulu disusun ya. Oke, ini kamu, di sini kamu. Oke, baik, sudah semua. Nah, nanti Ibu bagikan ini, silakan dibaca ini next dialognya dan dipelajari. Setelah itu Ibu akan berikan lembar kerja ya. Nih. Nah, coba dibaca dan dipelajari itu next dialog itu. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikannya di depan. Akan Ibu tunjuk nanti siapa yang mempresentasikannya. Oke, silakan. Nah, baik, udah. Oke, baik. Nah, sekarang ini coba kelompok 1 mempresentasikannya di depan. Ya, oke, sini yang sama si Borna coba. Oke, silakan. Nah, anak-anak ini coba diperhatikan temannya yang memperagakan. Coba diamati apa yang mereka lakukan dan bagaimana bahasanya. Coba diamati ya, sesuai dengan dialog yang mereka presentasikan. Baik, tepuk tangan buat kawannya. Oke, nah baik, sekarang Ibu akan memberikan waktu untuk mendiskusikan bagaimana tadi yang kamu amati, di mana yang dipresentasikan kawanmu tadi. Oke, Ibu kasih waktu ya. Nah, baik, coba udah siap. Oke, selesai ya. Coba kelompok 3, apa tadi itu, bagaimana tadi apa yang diperagakan oleh kawanmu tadi? Ya, betul sekali, yaitu dialog tentang bagaimana cara meminta maaf. Oke, yang kelompok 2 bagaimana? Ya, dengan mengungkapkan, dengan menggunakan tadi dialog yang sudah diperagakan kawanmu, salah satunya yaitu sikap di mana kita mengungkapkan kata maaf. Betul sekali. Nah, coba ada ya, baik, betul sekali, hebat sekali. Nah, berikan apresiasi buat kita semua dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan bagaimana yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Betul sekali, tepuk tangan buat kawanmu. Nah, itu kita menyimpulkan bahwa hari ini kita sudah mempelajari bagaimana pengalaman, salah satunya pengalaman di tempat bermain. Nah, jika kita melakukan kesalahan di tempat bermain, maka kita harus mengungkapkan kata maaf. Bagaimana? Dengan kalimat yang baik dan kalimat yang sopan santun. Nah, baik, sekarang Ibu akan bagikan itu atau membuat kuis itu ya. Silakan, nanti siapa yang cepat itu akan menjawabnya akan mendapatkan nilai plus. Nah, coba ya. Nah, oke. Apakah latar belakang masalah yang diperagakan oleh kawan tadi? Oke, siapa? Baik. Ya, tepuk tangan, betul sekali. Ya, yaitu salah satunya latar belakangnya ada masalah dalam merebut mainan. Betul. Nah, itu ya. Silakan, ini ada nanti lembaran kerja juga. Ini ada tugas di rumah, silakan dipelajari juga di rumah dan dikerjakan ya, silakan. Nah, baik. Oh, ada pertanyaannya? Oh, udah cukup jelas ya. Nah, baik, demikian saja untuk pelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita pulang, coba si Ronald memimpin kita dalam doa. Nah, amin. Selamat siang.